Iya. Gua filternya bagus loh. Maulanya Maulanya. Oh, bener kau. Tapi gara-gara kau lah jadi begini. Jadi kau jadi gara-gara Bunda. Lagi kerja tuh jangan telanjang-telanjang, Mak. Rajin kan ada kau gugur di sini ya. Mak kuncinya apa? Bunda. Hah? Gua filternya bagus. Apa? Filternya bagus gua. Enggak, Mak, kau memang harus diperingati. Kau kalau lagi kerja, jangan nampak telanjang. Ada bunda. Kena marah, Maknya tuh. Kena marah. Ya. Tapi sama, yang nontonnya sama aja itu ya, juga. Sama, biar yang aja kemana-mana. Yang mana nih, gitu. Itu mana pesanan bunda, Mak? Apa, bawa apa aja? Merepet, mau merepet. Rendang ular. Bawa rendang, bawa kulit. Rendang ular, rendang aja. Siapa aja nonton, siapa aja. Bunda, emang kerjanya berapa? Lain gak usah ke McDonald, Epo nanti. Kenapa? Dia makan McDonald. Makan sate kodok. Yo, dari Vera Ambon. Vera Ambon. Iya. Vera Ambon mana? Orang Ambon. Enggak mau dia maunya masing-masing. Maunya masing-masing. Aku kata libur. Ya, boleh. Sampai hari Selasa kalau enggak kalau semua, ya. Ayo. Biar bisa kita ngelabrak ke Gunung Bravo. Yeah. Ini dah sabar. Datang ini dia. Ini kalau yang dulu loh. Anak bunda, anak bunda. Bunda indah, bunda sayang. Mulai. Ya Allah, ini lempar dari aku, Amsterdam. Jadi rani dari siapa ini? Ini dari aku. Dari kau yang masak. Ya. Yeah. Enak nggak kau masak? Enak. Oh, jangan sih makan gua aneh-aneh ya. Bila aku lagi apa? Ini aku lagi mulai ayam. Rani, makmu dapat makanan lagi. Ini lempar boleh coba makan lo. Rani dikeluarin kok. Pesanan apa dari Kanada? Nanti ya. Buka baju Aku bawa 50 biji. Baju pada panas badannya. Boleh, Alan juga bawa aja. Mana gua pengen nengok ini pempek. Ini bebek, bebek. Kau senang pedas goreng bebek. Ini tapi udah digoreng. Digoreng tinggal kok panasin. Panas banget baju badannya panas. Nah, ini bumbunya kan. Ini bumbu apa? Bebek. Bebek. Ya udah kan ya. Ini rezeki ya, Mak. Ini sama mangganya. Enggak, aku ada aku akan pikirin. Enggak laki tanya nih. Ini apa? Apa ini, Mak? Setan. Apa ya Allah Tuhanku dimarah-marahinnya, Maknya? Sambal mangga. Kau kan demen. Ini untuk masuk kali ini sayang. Nah, biar kan kasih Rani. Makan apa asli? Kayaknya Rantainya. Kira menyehat dari gue. Cuma umur tadi mau dari Mila dia nilainya masih nanti. Iya, Mila di sini kan. Iya lagi di jalan nih. Dari siapa ini? Dari Mama aja lah. Ya Allah ya Allah. Ringi dari tempat panas. Kok medannya di mana? Tembung. Emang panas banget, keringetan. Nah, sambal jengkol dari Mila. Sambal jengkol dari Mila. Dari mana? Mila yang bikin. Mila mana? Yang waktu dari New York. Yang waktu itu udah kita bikinin rendang ayam. Ini dibawainnya, nanti dia yang dia ngasih. Dia lagi. Oh, bukan. Dia pengong. Transparan. 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 Cium kakiku. Ini siapa? Ini anak-anak Maula dari Dresden kencur. Enggak mau. Usul dan usul. Anakmu?
Ini anakku juga, anak lain. Dari mana nih, bohol? Nanti kamu balik bunda ya Allah. Gulai kau keluar. Mama, kau gak pernah buruk. Dari keluarga gua. Nah, ini bagus ya, Mama. Salam ya, salam kembali. Tapi tadi dengan gue. Enggak, ya orang Padang itu. Ini dengan Amerika kan? Iya. Dia bukan orang Padang. Enggak, orang Padang ikutin lu semua. Orang Padang kok, ha? Iya, itu kan gulai kau keluar. Oh iya, Rio. Dari mana dia? Apa kabar? Baik. Cium bunda, terima kasih bunda. Ini gulai kau keluar di mana? Lebaran gitu maksudnya. Aku mama semua orang. Mamanya baju perempuan ngomong. Namanya juga tujuh kelamin. Tidak tahu tak tahu apa. Biarlah bersuara. Bandit, kok bandit? Bandit itu. Ini lalapan kau tadi lupa. Minum apa? Pikir tuh tempel. Ini apa? Ayam kamu lu buat lu kan sudah bikin pasti tangan-tangan kacamata di sini. Jadi oh, semua ini. Ini batunya panggilnya. Cara itu aja ya. Iya 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 aman aman. Ayamnya asik banyak banget. Anak bunda. Ya apalagi tuh. Makanya berarti siapa ini? Oh iya. Oh dibawain kincur ini kasih cuk. Ini anak-anak gue, ya. Anak-anak gue. Jelek kali lampunya. Enggak. Filternya bagus. Kok enggak pakai filter nih, Nyet? Pakai. Enggak, karena gue natural. Solena di mana enggak ikutan? Lain arahnya sayang. Solena lain arahnya. Bunda ini si kencur ngasih minuman. Enggak bisa aku minuman. Kok jangan buat aku jadi penyumbang. Apa ya? Ini bukan alkohol. Ini bukan alkohol, sayang. Sirup. Kok jangan aku minum ini arah-arah ya. Hamar. Itu aku enggak suka minum hamar. Kayak sirup-sirup marjan gitu asli bikinan dokter Job. Itu dari Rurpot. Itu Rurpot ya. Di pakai air. Pakai air atau pakai es? Misalnya coklat, mau coklat. Enggak, maksudnya gimana cara minum? Coba gimana Rani? Ya kan tahu kan, itu ada tulisannya. Mau nanya apa, Mak? Hah? Gue pake apa? Buka lah jika kau panas sekali. Siapa? Oke, dong. Ini dari mana, Mak? Kita. Ayo, ini makan. Nanti lah. Kapan? Jengkolnya udah, Bunda? Ya, Mak. Udah selesai ya. Udah selesai nih ya. Jadi buka kacamata kau kan? Kenapa? Ternyata lebih kecil aslinya ya. Mana kacamata Erwin? Iya, kecil banget. Mana kacamata gue? Eh, Marani. Rani kacamata punya Marani. Ini. Aku mau lihat muka dia. Maklum mamanya udah buta. Coba nengok kau. Ini anak Norway, yang ini nih. Katanya muka aku kayak Jupe soalnya. Bukan. Tapi ternyata Johnny Iskandar. Johnny Iskandar. Jauh banget ke Jupe. Jupe kan imut banget. Dulu. Kau rajin ngebom orang kau ya. Macam cantik kali lah kau. Dari dulu kita kan begitu. Emangnya kan seks song, Bob. Jangan selera-selera. Jangan muncul kamera. Ini mukanya kayak ini, Mak ya. Kayak Maya Ferrari ya. Lu temen gue juga di Bali gitu. Oh iya? Iya. Terus gimana nih bunda? Jupe? Jupe? Satu. Jupe sama siapa nih? Jupe itu dari... Sama Iskandar. Dia udah operasi hidung bisa nih. Tapi muka aku harus dikikinnya dikikis. Iya, keluarga gendut. Rahang kok gede kali. Iya, itu dia. Dulu kecil loh dia. Dulu kecil gak tahu dia minum borak. Dia kayak... Mak, dia mirip si ini ya, Mak ya. Siapa Mak yang harus yang peyong lusut? Yang peyongnya kayongan yang punya rumah di Kanada. Siapa namanya? Aduh, siapa sih? Lila, Lila, Lila. Kamu udah rumah di mana aja? Yang temen yang seksong gitu ya, yang peyong seksong gitu. Siapa Tasa? Kau. Kau. Yang kan harus yang temen-temennya. Dengerin tuh, hei. Kau sama si itu yang mau jauh. Yang kerja di, yang perempuan itu loh. Asik. Yang kerja sama Bremen itu loh. Iya, yang tahu aku. Kayak desa dia mah ya. Sama namanya orang Sunda juga dia. Iya, orang Sunda. Enggak kayak banci, kayak peyong, kok setakut. Mampus. Ya, Mak ya? Iya. Yang tinggal di Malaysia. Yang di sana bukan... badannya kecil. Dia bina cininnya itu peyongnya, tapi mirip. Ini kapan yang tinggal di Malaysia bukan? Enggak tinggal di sini. Ada yang Suri, salam dari Suri. Tapi kok dia kenal.
Suri. Ya teman-teman dia. Dia bilang salam buat Kodla. Eh salam kembali, suaranya di mana kau? Suri di Malaysia. Suri di mana? Di mana bentuk muka kau Suri? Udah, habis dikasih. Mila. Mila itu kan nama apa sih? Aduh, namanya ada pop-popnya gitu kalau nggak salah ya. Porsche. Di Soko, Megan. Ini bukan ya? Ini di Furi itu dari mikrobella. Risa. Orang mana Indonesia? Ya, jangan lupa badannya. Orang mana? Orang Sunda juga. Oh, Sunda? Orang Sunda. Bukan Sandra Orai. Iya, tipe-tipe kau. Sandra Orai. Cuman dia hitam memang ya. Ngopi lontong alisnya. Ngalang-ngalang banci. Ngalang-ngalang banci. Siapa? Yang itu. Yang pewong itu. Pewong itu seksi. Roni kenal. Lu kagak Roni. Oh, Roni kenal. Oh, teman-temannya si Roni juga. Perempuan cok. Persis aja. Perempuan. Oh, dia udah punya cucu loh. Badannya bagus. Badannya bagus. Gue punya anak dua. Anak dua. Anak-anak dua. Kucing. Anak ambar. Bayi ambar. Iya, gue punya engkau. Kamunya udah pergi barusan. Siapa namanya? Kok jadi ngerepot aku ya? Siapa namanya? Teh Hani. Hai Teh Hani, selamat tahun ya. Ini Bunda Kola, mamanya Mila. Hah? Jenderal? Iya. Tangkap. Tangkap. Bunda kasih ya, Bunda udah bilang ya Teh ya. Ini mau namanya gimana sih, Ma? Apa? Mau dibuka? Enggak usah lah. Enggak bisa kalau dibuka dia. Iya, bahkan aswa. Enggak usah. Enggak usah nanti kita. Emang ganti badannya berdosa semua. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak usah, Mak. Enggak usah. Karena bisa takut nanti takut bunuh diri. Enggak boleh. Jangan dibuka, kau pun ngancang tangannya mau lah. Kau tadi minta. Aku bilang panoramanya bagus. Kau super salah. Kau menghadapku. Kau mau. Kau terlalu banyak kata. Jadi balik undang kau jadi balik. Kau terlalu banyak kata kau ya. Jadi balik undang. Nanti jadi bahan kali bundang kau. Haji Saur ini gak Haji Saur bukan siapa ya pakai ini mah ya asal kenal aja dia tidak tahu tapi kan berubah bukan jangan dibilang mak jangan bilang berubah kan setan malah ya gue di hotel kenal lagi ya gila kok kena irobot ya iyalah udah ya, iyalah. Iya. Ya, kan udah kan terakhir ke rumah dia, ya, ingat enggak? Kan temenan mak kau dulu. Kiki Manado. Kode trip. Ada lagi, Neng. Ya ada. Neng cari lah Neng kok kan kada kau kan pewong Neng, cepat jadi tumbal. Jadi aku lalam cari lelaki. Ada Neng satu Neng tuh makmu Neng, tinggian dia kan dia apa tambah Neng yang pewong Neng yang cantik Neng. Cepat cari kan. Harus sampai jadi kecil banget. Jadi sama yang ini sama yang ini. Punya baru. Kan binatang dia. Terakhir berat sama dia kan Nasra ingat enggak? Iya ingat sama dia. Yang kita waktu acara Jokowi. Tapi dia itu enggak ada. Dia itu enggak ada. Ada. Ada kerajaan. Ya, masih di sini. Ya, sebelah sini. Hadiah. Kasih Kak Rani buat Bunda. Enggak ada minuman. Tapi kan enggak mungkin minum. Ambil aja. Itu minumannya. Itu apa itu? Kok yang mau mabuk kau? Itu loh, nah, itu. Mau minum alkohol. Kayak Kak Rani itu benar. Aduh, enggak usah dibuka sayang ini. Ya udah Coca-Cola itu aku lebaran. Loh, tadi minumannya untuk buka puasa. Ini aku belanja jus apa? Gak ada bisa dikunyah ya. Iya, ini ada air. Ya Allah, mak, air aja kok simpan-simpan ya, mak. Ya, kasih tau. Lagi yang kena makan. Emang kalian tuh begitu. Gue cuma bawa bikin doang. Kasih air aja. Udah kurus. Ini orang-orang bingung mau nonton yang mana tapi bentar lagi punya dia mati. Oh punya iya. Gua enggak bakal Satpol mati. PP ya. Ntar pasti masuknya ke sini semua. Iya, punya gua enggak bakal mati ya. Live-nya punya Maulan mati bentar lagi. Dia sih tendang tolong. Bawang buta tuli. Dari mana kau, ngesong? Enggak, itu kan bebek. Ya Allah, mulutnya bau bawang buta bebeknya. Jangan deket gue. Kok lantem
Ya emang si Gina kadang-kadang enggak ini. Jadi mau jadi minder. Ya lu lagi. Bunda, gue cuma bawa ginian buat kulkas. Oh iya, Rani, New York Rani. Mau cari mau dapat di mana ini? Di New York. Di kulkas baru. Kita kerja. Cuma dapat di New York doang. Bunda, penggemarmu banyak di New York, main New York. Nantilah, tunggu semuanya aman deh, tentang nyaman. Iya benar. Mana doa untuk aku dapat rumah? Berdoa kalian semua di sini. Baca Yasin, di sini. Baca Yasin, ya teriaklah dengan anak-anak kau. Yang kau baca itu yang tua. Iya. Baca Yasin. Oh, rusak baca Al-Fatihah. Rumahnya, biar kau dapat rumah yang bagus. Yang penting amin. Gak bisa diterima. Kan udah didoain tadi kau dapat rumah. Yang kau ada anak kau. Gua mau coba nih suaranya. Semuanya. Ini rusak sweaternya. Kalau baju murah kayak Kalau gue punya masalah nggak bakal ada permasalahan. Orang suaminya bilang dia nggak punya kasus apa apa kan? Enggak. Ya udah kita semua tunjukkan. Kalau gue punya utang nggak bisa mas. Nggak bisa. Kalau gue punya utang rumah nggak mau nanti terganggu dong pembayaran rumah. Iya benar. Akhirnya semua diproses dari mulai apa gaji. Apa namanya gaji 3 bulan terakhir. Izin tinggal. Iya. Kontrak kerja, nggak punya masalah sama orang pajak, semua diperiksa. Ini rumah, bukan peti mayat. Rupiah dapetnya cepat. Dari belakang aja ya, karena dari depan banyak. Nggak tekan datang sama rumah. Tapi rumah ada batu nisan nggak dengan nyangkruk. Nggak, mesti proses semua. Aku juga berdoa-doa sama dan di jantungku. Takutnya ketolak kan? Kalau nggak ditanya-tanya diundur. Mundur, ini Rani dia bener-bener ngejar. Dia mah, gimana? Rani kan memang, lu bahasa Jerman juga kayak air, mah. Dia kan sastra bahasa Jerman. Terima kasih juga buat Rani. Rani. Super. Dia yang ngelaprak ke wancak apa pengacara. Dia ngelaprak sini, dia ngelaprak sana. Ini gimana Rani? Tolonglah bahasa kamu Rani, Bunda enggak bisa. Nah, biar aku ngatas, aku yang pasang badan Bunda. Ini tuh pasang badan bahasa Jermannya, ya Allah Tuhan, sang anjing. Ya kayak Agnes Monica pasti Inggrisnya kan? Dia bahasa Jermannya wahu. Dia kan bahasa dia kan kecil kantor. Kayak bahasa Belanda ya. Belanda. Makasih ya, dong. Coba bahasa dong. Keluarkan dong dia coba. Alas Sunda. Hantu. Bahasa ini dong, bahasa Inggris kau dong, Inggris me. Awe yang gue bilang tapi wae lu mau makan. Dia tahu. Dia lagi Coba Tasa kata bahasa Inggris. Apa? Priscilla. Tasa ngomong bahasa Inggris. Bahasa Wong. Lihat ini. Ulang tahun gimana? Tunggu kok tajam kali. Tunggu aja. Sama ulang tahun buat kita semua. Terima kasih kita nih. Iya. Di mana-mana pokoknya saya sampai semoga Allah selalu melindungi kita untuk ada diberikan kesehatan dan sampai ya. Anak gue. Wah di mana neng? Mana Jakarta? Mamu nggak bisa ketemu kau. Kenapa kamu nggak nyamperin aku? Kurang ajar sama mamanya. Di selatan. Si Binda katanya libur 3 hari, jadi kita mau sama kita 3 hari. Kau dari Peksiku ya, di hangka kau. Ya, udah cap, udah panjang urat apa busaku sampai ke rumah sakit pahlawan ya. Gak kau temuin aku binatang kau. Siapa tuh? Oh Karen. Karen. Anak-anak gue. Iya, nanti kau kelar. Ya udah.
cantik. Tetap lagi di pantai. Iya, di pantai. Iya, kan rileks. Kamu ya udah nanti tadi sepertinya rusak. Selalu. Bikinnya di tadi ya. Sama Desa dirusak. Apa? Bunda. Nyuruh konser gue yang dandanin katanya. Gisel atau capek Gisel? Ceritanya dari mana? Gak capek kan main handphone itu? Iya. Coba ambil kacamata mak. Gue sih kayak anak-anak kau ini nontonin kami ini cuma hanya untuk benar enggak ini mak Ulan ketemu kau kelas itu. Iya benar. Mereka cuma minta bukti. Kau juga kadang-kadang mau mancing di pantai-pantai kau rajin ya mak. Marahilah terus. Aku lebih duluan kenal kau daripada anak kau ini. Iya. Namista mulutnya kadang-kadang. Nah, kan makan lagi maknya. Gampang diasuh. Terus katanya kita mau pansos katanya. Ah, pansos tai anjing. Muak kali aku dengar bahasa. Pasti follower ya. Aku muak dengan bahasa pansos. Pansos tai anjing bilang. Enggak, bawa HP. Terserah mau pansos mau apa terserah. Enggak ada ngambil HP. Enggak ada pesen. Aku gak ikut itu. Terserah mau pansos gak pansos tapi dengan cara-cara yang baik. Gua mau Bunda yang cara pukima. Gua ngobrol sama Anggun. Mana ya? Di inbox. Oh ya. Apa dia bilang boleh dinyanyiin lagunya. Nanti gua lihat di inboxnya ya. Lagu yang mana? Bentar anak itu. Gua liatin ya. Bentar ya. Gak usah lagu Anggun lah, mirip suara gue yang enggak, Anggun mesin gua Sahara Snow on the Sahara. Snow on the Sahara enak banget. Enggak, aku gak akan lagu dia. Bukan, lagu itu lagu apa yang kemarin dinyanyiin itu yang Tua-tua Keladi. Tua-tua Keladi. Kata Anggun, nyanyiin aja, aku seneng katanya. Diamlah. Kata-katanya selangit. Iya benar. Tersenyum penuh misteri. Coy. Matanya membuat ngeri. Semua gadis-gadis remaja. Udah. Ya. Udah toh. Salam ya sama Anggun anak gue. Salam sama Anggun, nyemaknya. Ya, sama mamanya kurang ajar ya Anggun. Yalah. Sukses selalu, Anggun mah sukses selalu buat Anggun. Dia ketawa-ketawa. Jam 6. Berapa jam berapa? Jam berapa, Mak? Masih. Itu waktu kita lagi. Makanya dia mengatakan. Masih lama. Jam 6. Oh masih lama, tadi bosnya nelpon ke gua. Tolong. Mengelan. Lagi ribut. Mau petong. Lagi ribut. Mau main petong. Anjing. Wadah. Ini juga mau diajar. Gua tadi bumbuin. Sambalikan juga ya. Gak dikasih loh. Cuma dia doang. Enggak, jamai. Makanya jangan terlalu lasak nampak. Mata makan mata tajam. Kok kita kan mau lasak? Awak mau lasak pula. Pocong ini kenapa jadi yang buka? Ada yang disembunyikan. Bebegan. Ada pocongnya. Nanti apa kau cantik, ngapain kau takut? Iya. Emang udah pada tahu? Gue pura-pura aja. Tolong. Ini tapi kenapa, Neng? Kok pendek banget? Mulai, deh. Ini juga baju jahanam ini. Kok baju sih? Kepewo, pocong. Kepewo. Yalah. Pepe emaknya dong, berarti. Pepe anjing. Mana bentuknya, Mak? Mana dulu? Pepe anjing kayak gimana bentuknya? Hah? Bentuknya enggak jelas lubangnya di mana gitu. Lubangnya enggak nampak. Lubang Eka ada 3, Mak. Kok medannya di mana? Tembok. Oh, ada pembunuh. Extension bukan wig. Tembok itu kan jangan bacok bunuh-bunuh itu. Jangan dulu. Tidak. Gimana Sahara? Anggun. Pas tuh dapet. Dapet banget ya. Dapet nadanya deh.
Nah, dapat nadanya. Udah capek aku. Ntar gue yang main gitar. Aku mau lah cari tanda di sana. Sekarang aman di Temung itu. Aman udah gede. Sekarang udah baru. Banyak banci begulat di sana. Berondongnya enggak ada, ibon. Cakep-cakep berondongnya. Cakep-cakep dong. Tahu kan orang Medan. Temung kata kok punggung anjing. Aku tahu ya. Temung zaman dulu yang banyak tebu-tebu itu kan. Iya. Sekarang enggak ada tebu-tebu itu lagi. Enggak ada lah. Enggak lah kota sekarang. Oh, yang ada dulu siapa yang rumah yang ada dukunnya itu kan di Temung itu kan. Kau jangan sok tahu, Mak. Itu di Binjai. Yang dukun siapa itu, Cak? Jauh. Dukun siapa itu? Antara otak sama kaki kau jauh jaraknya. Dukun, ya kan gua kan cuma nebak-nebak. Ya dukunnya siapa itu yang di kebun tebu itu nah. Dukun siapa itu nah? Entar diusir. Yang bener. Yang kuno, orang tua banyak. Ada salam dari Rini Gajah. Ada salam dari Rini Gajah. Kapan metong bilang? Sama bunda. Bilang sama Rini Gajah kapan metong. Jagainnya gue mau ngambil komputer. Itu kan Miss Bala-Bala itu. Miss Bala-Bala aja ketemu gue. Enggak, diamin aja. Aku di Hayahan. Enggak, tinggal dorong aja. Sekarang dia ini, dia di ampas. Nah, enggak jauh lah dari Temung. Mana bunda, mana bunda. Foto bareng sebelum dia lupa. Masih lama. Masih lama. Oh, dia kerjanya cuma 10 menit. Enggak sampai 10 menit. Jadi takut ketinggalan kereta ya. Sudah jalan buat setengah jam. Kau kan ganti-ganti baju. Oh. Sekarang jam berapa rupanya? Jam 6 berapa? 5.15. Aduh, di depan itu kan cuma langkah doang. Jam 5.40 bisa lah. Nah, langsung lompat ke sana. Terbang dari sini ke sini. Kamu asli, coba. Ini lagu. Orang buat kejahatannya nah. Bunda, makanya asma tumbung pula kau ya. Anjing kau ya. Bakal sama yang sama rambut panjang enggak, penasaran nih. Penasaran. Ternyata boti semua. Eka enggak ya, maaf ya. Eka Astri ini ya. Jambak laku jambak. Sama, enggak asli. Jambak laku jambak. Ya lah, ya lah, ya lah. Ini jahitannya terlalu banyak. Enggak apa-apa lah, Bu. Jahit kenapa? Bentar. Itu kepalanya reaktif diobrak. Tarik. Bunda nih. Siapa itu? Anggun. Anggun. Terus ngapain dia? Ini inboxnya mau gua kasih lunjuk nih. Oh. Tuh, inbox. Dia ngomong apa? Temennya Anggun dia. Nih. Ya ampun. Gua bilang, Cin, tadi keke live sama Bunda Korla. Terus ini jawabannya. Jangan tersinggung dengan kataku ya Anggun, kau anak aku, ya. Capek aku ngelirin kau. Ini ambulan kau pulang. Cokelatnya ambulan. Dia kagak dibaca sama dia. Iya. Belum kali. Ini ambulan lah, dia kan bintang. Emang becak. Becak. Ambulan dia. Yang lainnya ke Koba gitu. Koba go internasional. Kalau si Tasa pas bersih dia keluar. Kalau Tasa memang dia kan dari tampak tangan gue. Kalau gue tepuk aku Tasa. Aduh, siapa ini? Emang kau bajigar dam ya? Bajigar dam kau. Enggak lihat nih. Kok dia aku betekku udah beranak. Aku sekarang betek aku Bunda kalau calon beranak kan dia tepuk. Dia pada bilang keluar 5. Baik, minum Bun. Mana air putih Bunda tuh? Kayaknya itu penting mamanya. Air minum kok tadi mana? Ini. Biar aja dulu masih dia kan udah. Nak minum kau? Siapa itu? Kecil kan. Nak minum kau? Udah minum. Mak, kok kamu sampai? Iya, apa? Mak, itu mah handphone, Mak. Pantat kau kemana? Kau sampai kapan, Mak? Besok. Kenapa mulu kau gini-gini? Make kau. Kok make pula sialan. Jangan sampai gitu nanti kau bolong uang. Jangan. Nanti kalau aku dapat permen kalian aku kau busuknya mulut kau mak bau jigong lah bau ini sebenarnya makanya aku makan permen daripada ya, bom. Mak telan minum. Aku mau beli kursi roda kemarin dia enggak mau. Bilangin anak lanang gue loh, terima kami ini di sponsori loh. Anak lanang mana? Pokoknya terima kasih anak lanang Mak Ulan sponsori kami di sini. Walaupun kau enggak kenal tapi gara-gara dia kami kesini ini untuk nemuin kau. Siapa yang nyuruh?
Walaupun enggak ada nyuruh, yang penting dia tuh karena dia tuh tahu dah sini. Dia tuh sayang apa namanya? Enggak ada namanya, pokoknya anak lanang Ma Ulan. Anak oh, anak lanang kau. Iya. Yeah. Anak lanang Ma Ulan. Bukan Solena. Anak lanangnya Ma Ulan Caniago Paris. Paris. Cuma kasih mablel, Maxi lebih. Soal Pavo Altisi, Maxi lebih dekat. Atau kalah. Nah, kan? Bener. Kalah ya. Bahasa Prancis bisa, bahasa Thailand bisa. Tapi bener loh kan, kalau iya bener. Karena kita nemuin dia aja dia mau narikkan ke sini. Orang ini belum baca Paris udah duluan. Dia duluan. Jadi jangan lantam di pengasian. Ya Allah Tuhan, merde. Merde. Sebelum mereka baca Paris dan anak-anak Paris, gue yang duluan. Gimana cara ngomongnya Kamsanya? Kamsanya zaman dulu dong. Keluar kan lu bahasa kau yang Kamsa zaman dulu coba. Yang mana? Epo kan kamu secara yang gelabang. Cus. Gelabang. Kamer. Oke, gitu bahasanya. Bahasa dia Kamer. Yang artinya bahasa Korea zaman dulu bahasa kau. Kamer. Artinya apa Kamer? Kamera pam, yang artinya kamer itu artinya ngintot makmu gitu, ya ada pacar gitu loh, fuck you mother kayak gitu loh, kamer, itu tamer, langsung gitu kan, tamer, itu tamer, gardam deh lo dulu, gardam bener. Lebih dari gue. Entok mama kau. Gadam itu kasar. Berani banget. Gadam itu kasar. Ya ada nilai kata gue. Suka bumbu mana ini ya? Kayak si Lincah sama si... Ini siapa? Bukan. Si Lincah sama si... Aduh ya metong siapa? Nopi Bawang. Nopi Bawang itu ngebomnya lebih parah. Iya, Lincah sama Nopi Bawang itu bomboman. Bantem dulu kedua. Dan jam itu Adam. Maulan, berarti kalau di... sub itu yang sub pertama dia subwoofer pertama atau sampai itu turunnya bakal Ma Ulan udah belakang-belakangan aku dulu bintang dulu dia bintang loh, berarti karena kan aku perempuan berarti Bunda Korla duluan yang kesini baru mama itu aku dia dulu duluan. Menginjak Paris dulu setelah Anggun aku sama Joyce itu kan sama Joyce berarti enggak di Jerman dulu ya? Heeh. Hmm. Dulunya enggak. Enggak, ke Paris. Pepek Mama Kolak. Pep, biar aja lah. Pep si Bunda itu gitu. Jadi ke mana pun di rumah lelaki. Ngantri. Enggak canda. Oh, apa itu? Cobot, ya Allah. Atas channel Gisel. Channel Gisel, C-nya hilang. Channelnya jacau. Tiga handel. Berarti ya penonton gak kira-kira tahu lah penonton sebanyak ini. Kalau gak kira-kira tahu, gak mungkin penonton sebanyak ini. Gelap kali. Masuk mana? Tapi wangi kok dia enggak bawang. Enggak bawang candy. Udah aku suruh tadi, Mak. Kemarin dia bawa kambing basah. Kambing. Kok kan balik ke itu lagi? Udah, enggak perlu pulang ke Indo kan. Dah, dia tahu. Ini apa nih? Tapi katanya gitu kan. Ngisi acara dulu lebaran. Iya, belum tahu. Nanti dulu lah satu-satu. Orang. Berarti kalau isi acara tuh di luar kayak gini. Dingin banget. Dingin anjir. Ini siapa sih? Ganggu-ganggu aku. Rekam ini ya. Isi aku nanya dia rekam ya sama Nadia. Isi sama Nadia ponakan Mak Ulan. Iya, pertama itu. Dia itu mak mulut kau lah mak gede kan mak ya udah berjalan gede kali mulutnya iya sama mak makan Rizky sama Nadia siapa namanya Rizky sama Nadia juga dari buku Quran ada Kemiran sama Nadia hai Rizky sama Nadia keponakan Mak Ulan Caniago Paris Sonsezo salam dari Bunda Korla dari Jerman ini siapa tahu berarti aku anaknya aku kan tahu ibu tahu apa ini sih ini istilah tuh saya kelas ayam tak sesuai ayam tahu.